Hai, anda bersama kami di Amaz. Realme C11 baru sahaja dilancarkan dan Malaysia antara yang pertama menerima peranti ini. Jika anda sedang mencari peranti kelas permulaan pada harga mampu milik, lihat dahulu video pandang pertama ini dan nilaikan sendiri adakah ianya bersesuaian dengan kehendak anda. Pertama sekali, kami agak suka dengan rekaan belakang peranti ini yang kelihatan sungguh kemas dan elegan. Walaupun ini diperbuat daripada plastik yang boleh dikatakan lembut, ukiran jalur-jalur halus pada keseluruhan belakang peranti ini supaya setiap genggaman menjadi lebih selesa. Tidak lupa dengan penjenamaan Realme turut diukir di bahagian bawah peranti. Warna yang kami pegang di sini adalah Pepper Grey dan kelihatan seperti kemasan matte yang kemas. Di bahagian sekeliling peranti di sini sedikit kecewa. Butang arah suara dan kuasa di sebelah kanan dan 3.5mm biji audio, pembesar suara mono dan sambungan USB micro di bahagian bawah. Di bahagian hadapan meletakkan skrin bersaiz 6.5 inci sejenis LCD bertakuk U pada atas skrin. Di sini kamu lihat peranti ini akan kelihatan sedikit lapuk kerana trend masa yang menggunakan takuk sejenis berlubang sama ada satu ataupun dua kamera. Di sini kami anggap ia merupakan salah satu peranti mampu milik, maka tidak semua fungsi-fungsi baru akan diletakkan. Dalam jangka masa yang pendek, kami dapati skrin kelihatan tersekat-sekat mungkin kerana touch sampling yang rendah. Kami akan terus mengujinya dengan lebih terperinci dalam ulasan video akan datang. Spesifikasi yang ditawarkan di sini dijana oleh chip pemproses MediaTek Helio G35, iaitu sebuah chip kelas permulaan, 2GB RAM dan storan dalaman 32GB. Sudah dijangkakan untuk kelas seperti ini, tidak terlalu memfokuskan multitask kerana jumlah RAM yang tidak begitu besar. Sistem operasi yang ditawarkan pula adalah Realme UI 1.0 berasaskan Android 10. Sistem ini telah lama dilancarkan semenjak Realme C3. Ianya bukan lagi baru dan boleh diikutkan hampir sama sahaja dengan sistem operasi ColorOS 7. Walaupun ianya kelihatan hampir stok, aplikasi yang datang bersama tidak begitu stok bagi kami dan dikatakan tidak perlu. Bloatware ini sememangnya sentiasa ada dan ada yang tidak boleh dibuang tetapi disablekan sahaja jika anda mahu. Antara fungsi yang terbina pada Realme UI 1.0 adalah mod tema gelap, di mana peranti ini tidak menggunakan skrin sejenis OLED. Bagi kami ia cukup berguna walaupun tidak dikira memberi kesan yang mendalam kepada bateri. Tetapi lebih kepada keselesaan mata apabila menggunakan peranti dalam jangka masa yang lama walaupun di siang hari. Kemudian adalah focus mode, anda boleh aktifkan pada tetapan quick settings. Ia akan mematikan segala aplikasi ataupun notifikasi daripada muncul pada skrin ketika anda melakukan kerja. Fungsi yang bagus kami dapat rasakan, ramai memerlukan dan dapat lihat banyak peranti lain juga cuba meletakkan pada peranti mereka untuk lebih produktif seperti yang kami cakapkan tadi, melakukan kerja ataupun sesi pembelajaran contohnya. Selain daripada itu, fungsi screenshot yang boleh diaktifkan menggunakan 3 jari dan edit sama ada crop secara terus ataupun melukis di atas screenshot tersebut. Kemudian fungsi Realme Share yang boleh memindahkan fail dengan mudah dengan hanya menghidupkan pada quick setting agar fail seperti gambar, video mahupun PDF boleh diterima dengan cepat dan juga senang. Kamera belakang di sini merupakan 13 megapiksel dan 2 megapiksel untuk tujuan kedalaman gambar. Walaupun kameranya kelihatan seperti tetapan 3 kamera, namun realitinya adalah sebalik ataupun sama sahaja seperti Google Pixel 4. Ia juga turut menyediakan tangkapan mode malam seperti night mode, portrait dan menggunakan kamera kedua dan seterusnya panorama jika anda berminat. Dari segi rakaman video pula Full HD pada kadar 30fps dan kami akan menguji penstabilan imejnya di masa akan datang. Bateri yang disediakan pula adalah 5000 mAh. Ini kerana ia memfokuskan hayat penggunaan bateri yang lama. Tambahan lagi apabila RAM yang digunakan adalah 2GB sahaja. Ianya boleh di-charge menggunakan USB micro berkelajuan 10W dan tiada phone telinga yang akan diberikan kepada anda di dalam kotak. Untuk sistem security, oleh kerana tiada pengimbas siap jari, ianya menggunakan password ataupun imbasan wajah sebagai security. Perkara baiknya di sini, ia akan membuatkan rekaan peranti kelihatan lebih moden seakan menggunakan imbasan cap jari di bawah skrin. Walhal, ia hanya menawarkan nyah kunci melalui password ataupun imbasan wajah sahaja. Dan kami dapat lihat, jika anda biasa menggunakan imbasan cap jari untuk mengakses aplikasi perbankan, ini akan melambatkan lagi proses untuk melihat baki di dalam aplikasi perbankan tersebut. Realme C11 ini ditawarkan dalam 2 variasi warna, antaranya adalah yang kami sedang tunjukkan kepada anda adalah Pepper Grey dan Mint Green yang lebih kehijauan dan ceria sesuai untuk anak-anak muda. Sewaktu video ini dirakam, ia masih belum dirasmikan. Jadi tiada harga dan spesifikasi yang akan dijual di Malaysia setakat ini. Anggaran kami adalah sekitar RM400 sahaja. Apa kata anda terhadap peranti terbaru daripada Realme, iaitu Realme C11 ini? Kalau diikutkan, Realme C3 lebih berbaloi
daripada Realme C11 kerana spesifikasinya yang lebih tinggi dan juga menggunakan pengecasan melalui USB Type-C. Sila tinggalkan komen di bawah apa pendapat anda mengenai peranti ini. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.